level 1 sampai 3. Jadi kita lihat aja. Kita menuju ke arah Land of Dawn kali ini. Untuk match besar kita. Bigetron Beta melawan EVOS Icon. Ya, ini dia. Dimana memang untuk di early-nya agak sedikit lambat seharusnya buat Super Ken-nya. Dan dia dibantu kali ini. Diberikan bantuan dari Brody-nya. Jadi biar lebih cepat sedikit untuk melakukan clear creeps di jungle. Kalau area mid-nya so far so good ya. Masih aman-aman aja untuk keduanya. Tapi mobilitas, inilah kunci dari Parsha. Wings by Wings cepat untuk nge-backupin mungkin kawannya yang berada di posisi yang berbeda. Kita lihat, dan Qt mainnya hati-hati banget. Dipakai dulu energy impact-nya ke dalam rumput. Karena tahu kalau memang ada Veldora di dalam, itu lebih sakit dari versi dia. Dibandingkan dengan apa yang bisa diperbuat oleh Qt nanti. Flicker udah di-burn begitu saja di arah early game-nya. Dan Qt langsung menggunakan itu untuk rotasi balik ke arah tengah. Super Ken coba untuk menempatkan Little Wonder-nya, berhasil untuk mengamankannya. Dan Qt nggak akan hilang minion sama sekali di arah tengah. Rotasi yang lumayan baik. Tapi di arah atas lagi dan lagi. Narashi 1v1, apakah ada solo kill di sini? Dimana wow, masih ada dodge dengan dash-nya. Audi CS coba untuk melakukan damage balik ke arah Veldora. Petrify sudah digunakan oleh Narashi. Dan Qt coba untuk mendapatkan damage-nya. Mungkin mendapatkan kill di arah atasnya. Masih bisa dodge Veldora. Survive di XP lane. Gila, mobilitas dan juga pastinya kejelian untuk membantu ada di mana yang butuh bantuan sekarang. Dan ingat, Grok tidak memiliki mobilitas. Yang berarti dia bakal jalan kaki dan ini harus presisi posisi dari Super Ken sendiri. Ada Claw, gimana dari Claw-nya kalau dia nanti menggunakan Lucian-nya. Ini harus hati-hati banget berarti buat si Super Ken ya. Karena bisa ke-Belton begitu aja, berarti yang nggak main crit ya. Bener. Dan mereka nya sebenarnya ini menariknya, wow, Bigetron Beta. Mereka nggak menuju ke arah XP ke gold lane sama sekali loh. Mereka coba untuk menuju ke turtle-nya di mana EVOS Icon memiliki sedikit lebih banyak pressure. Narashi dengan dash-nya ke arah Van Strong. Masih tidak menggunakan Eye for Night, tapi ada final blow di sana di mana Super Ken coba menembakkan 50-50. Dan itu dia Retribution yang dimenangkan oleh Super Ken. Penalty zone ke depan bakal langsung ditangkap oleh Divine Judgment dari seorang Audi CS. Feather Airstrike bahkan di depannya akan menumpangkan Sutsujin. Tapi langsung ada pertukaran Narashi dengan Claw yang mendapatkan kill balik. Narashi ke arah belakang. Veldora 1 HP tapi tidak. Narashi dengan miskalkulasinya. Petrify akan kena karena Van Strong. Dan Qt 1 hit lagi. Tapi ada flicker dan tukarannya cuma 1 untuk 1 dari Qt. Di bawah tier 2, Claw dengan awareness yang sangat baik. Wow, Van Strong selamat. Beberapa pemain selamat juga. Wow. Sudah sekarat semuanya. Tapi kita ketinggalan karena di bottom lane Saken bisa menang dari Doma. Iya. Diusir untuk 1v1-nya. Dan ini lebih ke arah untuk meta lama ya ternyata ya. XP yang dibantu, bukan gold yang dibantu di awal-awal. Betul. Ini memang match-nya kelihatan sengit banget ya, kompetitif banget di sini di mana Van Strong-nya akan terstun dan balik lagi Sutsujin yang berhasil menangkap Little Wonder dengan retribution-nya. Dan dari kedua tim sekarang udah mulai transisi sih. Mereka main ke arah XP duluan untuk turtle kan ya, tapi menuju ke menit ketiga ketika nggak ada neutral objective, mereka udah main ke arah bawah. Sutsujin tertangkap dengan Divine Judgment-nya, langsung di burst down begitu saja dengan Feather Airstrike. Bahkan Appraiser's Wrath tidak on time untuk keluar, bakal langsung di burst down bersama juga dengan Torn Apart Memory yang dikeluarkan Saken. Yap, itu nice kombinasi ya, dimana memang Saken dengan killing spree-nya juga dia akan mendapatkan kembali extra HP-nya semisal yes, dia tadi terluka. Cuman kombinasinya tadi adanya Defense Judgment begitu selesai baru di follow up juga. Jadi ada continuous CC yang dipergunakan oleh Bigetron Beta. Dan semuanya diakumulasikan dengan damage dari Dan Qt, dengan Parsha dia. Dan Parsha-nya mau purify, mau di cancel gimana sekarang buat Parsha-nya? Susah banget sih sebenarnya kalau mau di cancel begini ya. Dan tentunya juga ini sih, mereka bisa mengoptimalkan penggunaan Grok-nya. Yang kita bahas mungkin dari clearing bakal kalah dikit. Tapi Super Ken bukan cuma clear, dia juga menuju ke arah tengah. Dengan sebelum menit 5 ya. Untuk clear mid lane dan memberikan semua XP ke Dan Qt. Dimana sekarang, Veldora tertangkap dengan penalty zone. Masih ada Purify dari Super Dan Qt di sini, dimana langsung saja Audi CS bakal langsung di burst down. Final blow dengan Petrify karena Van Strong mendapatkan 1 kill. Sutsujin 50-50, Sutsujin yang memenangkannya kali ini di turtle yang kedua. Iya, itu dia wild charge yang memang ternyata masih bisa di deny tadi atau mungkin meleset ya. Dan Veldora kali ini sudah memiliki 1 blood plus X. Akan jauh lebih sustain, tapi memang untuk pertukarannya masih sangat berimbang. Akan bergantung pastinya untuk kedua gold laner nanti ketika bermain di late game. Dan Super Ken tadi, mau gak mau harus menyerahkan turtle-nya. Dan dengan Grok yang dipakai ini dia mungkin agak ke delay lebih lama dikit lah kalau dibandingkan dengan si Sutsujin. Wow, nice pick off banget Van Strong dengan flicker. Onward flicker ya, dia bukan flicker onward.
Panoplo dengan narasi yang menuju ke arah tengah untuk prevent push yang terjadi. Masih ada Earth Shatter dan Onward balik lagi karena Narashi dia harus tertangkap di sini. Ivorna yang sangat baik untuk keluar dari immobility-nya. Tapi ada taunt dari Sutsujin juga. A Princess Red juga sudah ready. Tapi Bandstrong akan mengamankannya tanpa digunakan A Princess Red dari Sutsujin. Ini sih. Dan QT. Yes, ada Purify. Susah di pick off. Tapi ketika Purify-nya udah terbit, gampang banget. Betul, betul. Dan juga ini banyak sisi sebenarnya sih dari Onward-nya, dari Frederick-nya juga dengan Energy Eruption. Dan juga dari dua hero ini misalnya ya, dari mid lane dan juga roamer-nya, dua-duanya Magic Diamonds. Berarti Grog-nya ini akan menemui masalah besar nanti ketika ada item pemain dari Evo's Icon. Dan ini, itu mereka gak bisa ngebiarin Evo's Icon untuk nge-snowball dari early game. Bener sih ya. Kayak kalau kita lihat dari komposisi juga, Evo's Icon sebenarnya mainnya bisa lama-lama. Mereka mau main ke early game juga masih ada Cloudre yang bisa scaling dengan sangat baik. Meanwhile, kalau Bigetron Beta, mereka dari tadi tidak bisa menggunakan winning lane-nya dengan maksimal kayaknya. Saken di sini ada sedikit keunggulan, tapi keunggulan ini nggak akan bisa full kalau misalnya kita masuk ke dalam mid game-nya ya. Karena scaling-nya masih oke banget buat Doma. Individual gold lane yang nantinya, tapi ya win of nature pagi ya ini untuk si Saken. Mungkin item yang kedua untuk dia sendiri, dan Veldora 1v1 lawan Narashi. Hero yang pastinya akan sangat-sangat tanky sekali dengan pasif yang dimiliki oleh Terisla sendiri. Dan mid-nya masih bakal diganggu juga untuk dua physical damager. Ini masih bakal bisa ditahan oleh Grog, gak ada masalah. Tapi kendalanya ada di gold lane sekarang. Oke, Feather Airstrike digunakan. Siege yang sangat baik dari Bigetron Beta. Tapi mereka merelakan posisi untuk turtle-nya. Dimana Sutsujin sudah melakukan setup yang sangat baik. Bahkan di arah mid lane-nya udah dirotasi balik oleh Evo's Icon. Super Ken dengan Wild Charge tapi tidak bisa mendapatkan timing yang baik. Veldora coba untuk memukul mundur Super Ken yang memiliki power of nature-nya untuk kabur dari sisi. Dan balik lagi, dari segi objektif, neutral ditukar oleh structure. Dan EVOS mereka menang dua turtle tadi. Mungkin terlalu cepat juga ya tadi ya. Pergerakan yang dilakukan oleh Narashi, di mana dia udah memberikan damage ke turtle-nya juga. Sementara waktu dari Super Ken-nya masih jalan. Tapi ini dia, kombinasi yang kita lihat terjadi sekali lagi. Segitiga yang dilakukan oleh Bitron Beta dengan Kaja, Brody, Marsha, ini yang ke pick off, tertangkap satu kali, mungkin bisa dipastikan sudah langsung tumbang. Yes, Super Ken bakal langsung di-engage begitu saja. Gak Magic penetration-nya yang sangat baik, Claw Flicker ke depan, tapi Super Ken masih bisa kabur dengan Wall Charge yang sangat baik. Meanwhile, di arah atas udah ada pick off ke arah teratnya. Di arah bawah Narashi bakal langsung ditumbangkan begitu saja, dan Evo's Icon balik lagi, selalu aktif di dalam map. Tidak biarkan Bigetron Beta langsung mendapatkan tarat secara gratis. Ada pertukaran selalu. Dan itu dia. Dan Edith juga meskipun dia memang build up-nya ke defense item. Ketika Primal Red dipakai, dia akan bisa memiliki damage yang besar juga. Hampir sama seperti Marksman. Karena basically dia kan tank Marksman. Yang jadi bakal punya bawaan juga untuk Marksman. Sedangkan Super Ken sekali lagi agak tertahan dengan adanya Veldora di dalam rumput. Jadi masih di zoning out. Di top lane-nya Sutsujin. Hampir level 12. Harus hati-hati pastikan itu trio nih yang jalan terus. Oke, Super Ken memiliki Wild Charge-nya. Tapi langsung saja di poking gitu saja. Veldora dengan Throne of Memory dari seorang Saken. Berhasil mendapatkan satu. Blazing Duet digunakan juga. Tapi belum bisa connect ke siapapun. Terpaksa untuk mundur dengan damage Feathered Airstrike yang dikeluarkan oleh Dan QT. Bahkan sekarang Sutsujin coba untuk menembakkan lebih. Appraiser Strike digunakan tapi Super Ken masih bisa dodging. Di sana, purple buff-nya diamankan oleh Dan QT. Jadi ada pencurian mungkin. Masih diambil oleh Bigetron Beta. Dan Sutsujin dan juga Claw. Ini dua mid tarot. Belum ada yang hilang sama sekali. Saken harus hati-hati banget sih. Nice play dari Claw. Berhasil untuk mendapatkan damage-nya. Tapi langsung ditukar balik oleh Audi CS yang mendapatkan shutdown. Tentunya kayaknya masih lebih worth it ke Claw ya. Karena dari Claw-nya dapetin si ini kan Saken juga gold laner. Dan juga untuk gold-nya shutdown sendiri diambil oleh Roamer Audi CS. Dan untuk pertikaian yang pertama di bagian lore kali ini masih dipancing oleh Sutsujin. Dan ini akan menjadi permainan tarik ulur juga. Audi CS ada, Super Ken juga sudah mulai memutar jauh. Harus tetap ekstra waspada, ada Fangtrong soalnya. Belum ada Veldora dari penalty zone yang sudah dibuka. Oke, Feather Airstrike karena Veldora. Masih ada Petrify dari final blow juga karena belakang. Bandstrong masih bisa sustain. Tapi di sana Wild Charge-nya bersama dengan Retribution dari Super Ken. Mengamankan satu kill. Di sini udah ada pertukaran lagi dan lagi. Claw karena belakang berhasil mendapatkan kill karena Audi CS.
2 ditukar 3. Lordnya diamankan oleh Bigetron Beta dan mereka akan terus-menerus push ke arah tengahnya. Mendapatkan siege potential dari seorang Brody untuk mendapatkan taratnya. Tapi di sini, Cloud dengan flicker. Wow, Saken masih bisa survive. Doma maju dengan BMI tapi langsung di poke down dari seorang Narashi. Wow. Itu tipis banget dan ternyata Saken selalu berhasil untuk keluar dari lubang jarum. Hampir, tapi hampir belum berarti akhir. Dan akhirnya EVOS Icon mereka harus nge-defense untuk Lord yang pertama dengan kondisi di mana ya, mereka lah yang mengalami kerugian terlebih dahulu. Gila sih ya. Itu Saken juga well played banget. Ya, coverannya bagus sih dan Kitty juga bisa lepas Feather Strike-nya tadi. Itu koordinasinya yang sangat baik, bahkan Narashi juga rotasi dengan sangat cepat ya menuju ke bawah, dia ada notice. Dan di sini Sutsujin coba untuk membuka map-nya sekaligus di posisi ini mencari team fight. Penalty zone sudah digunakan, cuman karena Super Ken semuanya digunakan dan Super Ken masih bisa hidup untuk sementara tapi akan ditumbangkan oleh seorang Claw. Feather Airstrike karena depannya masih ada damage juga dari Saken yang tidak bisa connect yang terakhir karena Van Strong. Sekarang dengan Lordnya yang sudah menuju ke arah atas, masih ada mini wave satu lagi. Siege potential lagi dan lagi dari seorang Saken. Coba untuk mendapatkan damage. Audi dengan flicker Divine Judgment menangkap Doma dan akan menumbangkannya. Bahkan Sutsujin juga tertumbangkan dari Tournament Memory seorang Saken. Mereka menuju ke arah mid lane dengan bawahnya base turret sudah hancur. Narashi akan menaruh lebih banyak pressure lagi. Feather Airstrike karena depannya masih ada final blow juga. Veldora terpaksa untuk flicker dan mid lane base turret akan tumbang. Mereka coba untuk mendapatkan satu lagi. Micromanagement dari Bigetron Beta yang sangat-sangat baik. Tapi EVOS Icon di sini akan bisa defend untuk sementara. Base turret-nya sudah terbangkan. Masih ada Earthshatter dan Onward juga. Saken karena depannya dengan Tournament Memory. Masih bisa survive di sini. Veldora karena belakang bersama dengan Claw. Mendapatkan shutdown yang baik. Double kill. Satu lagi masih bisa. Van Strong dengan Onward dan Earthshatter. Tapi Purify yang sangat baik dari Dan QT. Masih ada susulan juga tadi, Super Ken pengen join tim fight-nya tapi teman-temannya udah okelah, kita reset dulu sebentar untuk tarik mundur ke belakang karena kemenangan kecil sudah diraih oleh Bigetron Beta. Itu Lord yang pertama, belum yang enhance dan mereka dapetin 2 best turret dari mid dan juga untuk di area dari topnya. Dan mari kita lihat untuk item build-nya sendiri, Winter bahkan ada setelah Clock of Destiny bersama dengan Lightning Truncheon. Jadi ini sangat respect banget ya pemain-pemain dari Bigetron Beta. Mereka memilih untuk build up ke defense item terlebih dahulu. Mungkin untuk second atau third item mereka. Seperti dari Parsha yang kita tahu bisa Winter kan untuk ya udahlah habisnya defense glaive atau habisnya Holy Crystal. Ini langsung di build dan juga tadi ada Wind of Nature cepat dari Saken. Dan kelihatan ya berarti Claw maju ke depan Audi yang menjadi targetnya. Salah satu frontliner. Dan begitu saja Claw sudah tidak memiliki ultimate-nya. Narashi bisa melakukan damage yang sangat besar karena Doma. Tapi balik lagi, negatif dari menggunakan Gushen di mid. Ketika ada Lord, high ground presence-nya gak ada. Iya, itu dia yang gak bisa untuk menghalau langsung ya. Karena otomatis dia juga harus all in untuk membersihkan minion demi minion. Dan Sutsujin berusaha untuk meraih Lord yang kedua ini. Tapi ada yang tertangkap ternyata di CS. Onward dan juga ada chatter di sini. Tidak ada immortality. Audi CS akan langsung ditumbangkan. Van Strong balik lagi ke form semulanya. 1-0. EVOS Icon langsung menggunakan keunggulan ini menuju ke masih ada penalty zone karena Sakennya bahkan semua langsung dikompo begitu saja. Narashi karena belakang tapi Claw masih bisa dodging begitu dengan Doma yang pop pleasing duetnya. Narashi masih coba untuk mendapatkan pertukaran di sini di mana Van Strong bisa mendapatkan Onward dan juga Earthshatter. Ada kill dari Dan QT. Super Ken dan Sutsujin masih di arah Lord Pit-nya dan QT masih bisa escape dengan Wings by Wings. Van Strong udah sangat sekarat tapi di arah tengahnya Narashi coba untuk melakukan clear-nya di Super Ken. Tidak bisa mendapatkan retribution. Sutsujin memenangkan 50-50 play dan EVOS Icon langsung mundur. Audi CS mendapatkan lebih dan Narashi di arah belakang mendapatkan shutdown. Dipotong oleh Narashi dan bahkan Sutsujin tampaknya tidak akan bisa kemana-mana. 3 harus tumbang dan ini adalah reset positioning untuk EVOS Icon. Atau bisa jadi usaha untuk NK dari Bigetron Beta. Karena mereka mungkin ingin melakukan hal tersebut tapi nope. Oke. Lord bakal dibersihkan tapi tidak boleh hanya dengan Audi CS karena Saken juga sudah mulai mengarah ke bottom lane. Iya benar, kalau misalnya domanya masih down ya mungkin bisa end. Tapi karena domanya baru saja respawn, ini enhanced lord-nya memang harus di handle dulu. Yep. Tapi kayaknya balik lagi sih Om, kita udah sempat bahas tentang ini di match pertama, sebelum match pertama. Lord fight, mending lord atau team fight ya kan? Iya. Yep.
Dan itu yang dilakukan tadi. Yes. Oke, kita kalah di Lord. Kita ajak adu otot, team fight. Dan tadi memang untuk narasinya dia belum pulang. Dia ngisi darah dulu lewat minion dengan Festival of Blood yang dipakai. Mungkin ada item Bloodlust juga. Kita belum sempat buat ngelihat. Dan setelah itu dia dapetin satu tadi yang lagi pengen pulang. Claw yang sudah sekarat. Yes. Narasi ini ya, berarti untuk build-nya kayaknya damage-nya banyak banget sih. Dari tadi itu dia squishy. Tapi ya glass cannon lah ya build-nya. Meanwhile, Super Ken full tank. Kita udah lihat berarti frontliner-nya bukan di RXP, tapi di jungle dan juga di roam-nya. Yep. Dan 5-man play mungkin bakal dipakai juga oleh EVOS Icon. Mereka kalau punya konsil, mereka bisa saja mengagetkan ya. Apalagi ada onward dari Farstroke. Itu akan bisa menangkap siapapun. Oh, kena onward ternyata dari Super Ken dan bahkan langsung di all-in secara langsung. Oke, Super Ken masih dengan wall charge-nya. Bisa disengage dan begitu saja lagi diputar balikan. Doma dengan Wind of Nature maju ke depan. Dan ada penalty zone langsung untuk follow up. Di arah belakangnya udah ada satu kill. Dimana Doma masih bisa escape for now. Part of Nature dengan barrier-nya juga. Dan Doma bisa kiting ke belakang. Super Ken terpaksa untuk mundur. Masih ada Veldora yang mengejar. Van Strong pun di sana. Tapi pertukarannya cuma 2-2. Ya, tapi setidaknya ya keunggulan dari Bigetron Beta ini sudah mulai terkikis satu demi satu. Yes. Itu dia yang memang dicari oleh EVOS Icon. Team fight, mereka punya Edith, mereka punya Frederick, dan bahkan di lini belakang mereka juga cukup kuat. Damage mereka konstan bakal masuk dari Doma. Dan tercari semuanya, begitu ada yang terangkat, terculik, dan akhirnya ya Bigetron Beta mereka harus menyerahkan posisi bagus mereka. Iya, kita udah bahas posisi bagus. Kalau kalian mau mencari posisi bagus di dalam game, MLBB X Jujutsu Kaisen. Skin MLBB X Jujutsu Kaisen telah hadir di dalam game. Ikuti event gacha MLBB X Jujutsu Kaisen mulai 18 Februari sampai 20 Maret. Dan kalian bisa dapatkan diskon 50% untuk satu kali draw pertama. Yep. Dan Lord bakal spawn sebentar lagi. Masih dengan keunggulan turret yang masih banyak aku bisa bilang sih buat Bigetron Beta ya. Mereka secara signifikan mereka menang dari positioning-nya. Cuman pelan-pelan di sini EVOS Icon. Mereka lumayan dapetin tempo tadi. Mungkin karena mereka juga punya hero CC yang banyak. Mereka punya Frederick Edith balik lagi dan juga bebasnya Claw yang akan bisa masuk secara langsung untuk mentargetkan siapa yang nantinya bakal terkena onward. Tapi ternyata sudah diinisiasikan dan Sutsujin ini harus berhati-hati dan satu hit lagi. Sutsujin ternyata masih sanggup untuk kembali ke belakang. 3 ultimate digunakan dan kill-nya belum didapatkan. Tapi balik lagi, dengan Sutsujin yang udah sangat sekarat, ini merupakan advantage yang sangat besar dari Bigetron Beta. Audi CS di sana, Super Ken masih bisa mendapatkan retribution-nya dengan sangat baik. Van Strong dengan onward, langsung ke Audi CS. Doma terpaksa untuk mundur dengan wall charge-nya, bahkan Blazing 2 sudah dipop begitu saja. Van Strong bakal langsung ditumbangkan immortality-nya di arah belakang. Narashi dengan isolasi yang sangat baik. Van Strong tertumbangkan, Lord juga sudah diamankan. Bigetron Beta langsung disiplin, mundur lagi. Ya, ini inisiasi yang bagus dari Bigetron Beta. Mereka juga mendelay lagi pergerakan dari Lord-nya. Kenapa? Karena untuk nunggu juga biar Lord-nya masih selamat nanti sampai dengan detik yang ke-10. Detik ke-11 bakal mendapatkan satu bonus lagi super minion dan sepertinya akan terwujudkan hal tersebut. Oke, Sutsujin menjadi depannya. Audi CS flicker ke depan, coba melakukan zoning di mana Veldora melakukan hal yang sama di arah belakangnya. Di mana Judgment sudah kena karena domanya. Narashi coba melakukan damage tapi tidak bisa connect. Masih ada Wind of Nature dari suara Doma bersama juga Blazing Duet. Sutsujin masih tank di depan, gak bisa kemana-mana lagi, harus mundur. Veldora terisolasi dengan immortality, coba untuk melakukan sedikit sustain. Claw mendapatkan skill 1 dan langsung diikuti dengan Winter Truncheon yang baik. Saken terpaksa untuk mundur, Super Ken juga. Dan ini dia, Claw lagi dan lagi maju ke depan. Tapi tidak bisa connect ke skill 1 lagi. Yap, reset ya. Butuh Evolve Lord untuk menyelesaikan game yang pertama. Dan kita melihat bagaimana back and forth yang sedang terjadi sekarang. EVOS Icon mereka harus waspada juga. Karena tadi pergerakan dari Audi CS, dia tidak segan-segan untuk pakai flicker Divine Judgment-nya ke Sutsujin. Kenapa hal tersebut bisa dilakukan juga? Karena itu pemegang retribution. Kalaupun dia gak bisa langsung tumbang, dia akan dipaksakan untuk mundur atau gak bisa kontes retri setidaknya. Itu sih susahnya ya sebenarnya ya. Untuk EVOS Icon kali ini, poking damage dan pick off potential dari Bigetron Beta yang menjadi PR banget. Karena untuk EVOS Icon mereka harus full team fight. Yep. Minimal kalau Bigetron Beta, mereka banyak single target lockdown juga yang bisa burst. Yap, dan QT, positioning dia ini jarang banget untuk bisa disentuh. Terkadang kita melihat ketika dia lagi disentuh, itu udah selesai semuanya progresnya. Feather Airstrike-nya udah dilepasin semuanya. Dia tinggal lari-lari aja pakai wings by wings ya untuk ngambil. Atau ngebait pemain-pemain dari EVOS Icon untuk mengarah ke dia.
dan dia selalu berada di belakang dari Audi CS. Nah ini gantian sekarang. Flicker onward, semua langsung digunakan karena Audi. Tapi Sun Tzu-jin-nya di tengah bakal langsung dipuk begitu saja. Ada Tournament Memory langsung menumbangkan immortality-nya. Tapi Sun Tzu-jin masih bisa survive kali ini. 1-0. Tapi sayangnya buat EVOS Icon, timingnya belum terlalu pas untuk Lord. Jadi Audi bakal balik lagi. Yap, Audi bakal balik lagi dan ini dia. Dimana mereka dapetin advantage, tapi gak ada objektif yang bisa mereka dapatkan. Seperti Lord-nya, karena Lord-nya yang paling penting kan. Dan Audi CS bakal respawn. Yang kedua, itu Immortal masih akan muter. Dan ini lebih bahaya sebenarnya buat Evil Cycle. Iya, yes, Sun Tzu-jin udah gak ada Immortal. Goma coba untuk melakukan clear, bakal ada lah ya sedikit punish di dalam setelah team fight itu. Tapi Super Ken di sini juga masih menjadi frontline yang lumayan baik. Audi udah respawn pas dengan Evolve Lord yang spawn di arah bawah. Dengan semua wave yang bakal selalu nge-push karena EVOS Icon, EVOS harus coba untuk memaksa team fight sih. Yap. Gak ada Immortal sini, berarti Audi lumayan enak sebenarnya. Masih nunggu dan jangan sampai terkena onward dari Farsong. Itu dia, onward sudah dibuka. Ini sebenarnya kode. Onwardnya masih bakal ready dalam 5 second ke depan. Tapi belum diinisiasi sama sekali. Lihat Narashi, coba untuk melakukan flank. Lordnya sudah 27.000 HP. Onward bakal langsung digunakan karena Super Ken yang sendiri langsung diberstam begitu saja. Dan Immortality-nya bakal langsung terpop. Sekarang PT S-Tag ke depannya Audi CS dengan Divine Judgment karena Doma. Tapi Doma-nya dengan Blazing Duet dan juga Sun Tzu-jin dengan Retribution-nya on point. Bansfield dengan Onward well time mendapatkan kill balik karena Narashi. Sekarang Evolve Lord di tangan EVOS Icon. Wow, EVOS Icon. Iya, mungkin kaget juga ya dari Onward yang dilepaskan tadi. Dimana posisi dari Power of Nature sendiri belum siap. Jadi mau gak mau, ketika terkena Onward itu udah pasrah dia. Dan untungnya memang masih ada satu Immortal yang bisa agak sedikit nge-buying time. Namun setelah itu, masih ada follow up yang lain yang bisa diberikan oleh EVOS Icon. Dan Lord Evolve ini akan menjadi ya hadiah untuk EVOS Icon untuk mendapatkan best turret setidaknya. Bakal diambil oleh EVOS Icon. Yes. Ini kalau dari siege potential sebenarnya EVOS Icon agak kesusahan ya. Mereka harus beneran mendapatkan Dan dan Saken yang di arah belakang. Susah banget. Van Strong, Earth Shatter, Super Ken dengan Wild Charge. Feather Extract sudah digunakan ke arah belakang juga. Sekarang ada kiting dari Saken-nya. Tapi Super Ken akan tertumbangkan. Tournament Memory-nya tidak mendapatkan satu kill pun. Evolve Lord-nya masih di atas. Dan EVOS Icon ini menjadi momen di mana mereka bisa coba untuk punish. Base Turret di atas sudah ditumbangkan. Van Strong coba untuk mendapatkan lebih di sini. Di mana Audi CS sudah ada Immortality. Van Strong tidak akan commit ke arah Flicker-nya. Narashi di atas coba untuk clear. Sun Tzu-jin mau mencoba untuk zoning dengan Retribution juga di sini, di mana Narashi masih bisa escape. Dan ini dia micromanagement dari Bigitron Beta yang lumayan baik. Feather Airstrike lagi dan lagi digunakan. Masih ada Purify, Von Strong terbait. Divine Judgment sudah digunakan bersama dengan Blazing 2 karena belakang. Petrify karena 3 dengan final blow-nya. Di sini Cloud masih bisa kabur dengan Winter Tension Play. Base-nya sudah terbuka Doma. Tapi Doma-nya akan tertumbangkan. Immortality sudah di-pop. Doma coba end tapi tidak bisa. Nah ini dia Bigitron Beta lagi dan lagi 2-1. Wow, dikejar bahkan dari Sun Tzu-jin-nya. Agak ragu sebenarnya untuk Narashi, tapi itu dia tadi. Satu kesempatan yang terlihat dari EVOS Icon mereka ingin melakukan end the game. Ternyata belum bisa dan bahkan sampai Doma yang fokus ke base-nya tadi harus menyerahkan Immortal dia juga. Gila, Mahwa. 3 base turret dari kedua tim. Udah hilang, gak ada lagi structure kecuali base-nya yang terbuka dari kedua tim ini. Ini bener-bener sih rematch dari MDL Indonesia Season 6 Grand Finals. Tapi lihat death timersnya, Doma dan Van Strong. 21 detik, ah, 14 mau detik. Mau ditabrak kah? Ada kemungkinan bisa ditabrak. Audi CS juga masih punya ulah, bakal dibuka dengan penalti. So. Winter Truncheon langsung dari Dan Cutie tapi bakal masuk kena tauntnya. Dimana sekarang udah ada final blow karena belakang. Claw Immortality bakal pecah begitu saja. Saken masih free hit karena belakang. Masih memiliki tournament memory yang bakal langsung digunakan karena Veldora. Dan Veldora pun tertumbangkan. Narashi masih bisa dodge dari Earth Chatter-nya. Masih belum cukup. Doma dan Van Strong back in time. Yap, dan bahkan objektif lain. Selain daripada dapetin kill, mereka dapetin Lord. Dan ini adalah Evolve Lord. Semua best starter sudah gundul kali ini. Dan ini akan menjadi free ya. Kalau memang dipaksakan oleh EVOS Icon, ya mereka harus berharap retrinya menang dari Sun Tzu-jin. Dan ini bakal sangat sulit sekali. Ini kalau nggak dikontes, serem sih om ya. 36 detik, ini nggak bisa kontes juga sih sebenarnya. Kalau mereka kontes, Fredrin down. Dan Lordnya bakal masih unggulnya di Bigitron kalau misalnya untuk kontes ya. Jadi tentunya EVOS Icon bakal coba lagi untuk defend. Tapi balik lagi ke poin utama yang kita bahas tadi. High ground clear dari EVOS Icon. Yep. Ini dia high groundnya mereka punya berbanding terbalik dengan
Klow dengan Gushin dia. Iya. Untuk team fight mungkin bagus, tapi apalagi dalam posisi menang. Tapi kalau lagi posisi terdesak, mereka harus ke defense. Ini mau gak mau mereka defense-nya di luar, bukan di dalam base mereka. Kalau mereka di defense di dalam base dan bahkan sampai base-nya terekspos nantinya, udah pasti pemain dari Bigetron Beta mereka bisa fokus untuk memecahkan base. Wow. Mari kita lihat sekarang. Micromanagement dari waves-nya lagi. Atas dan bawah. Lihat itu gerobak ada tiga. Omowa di atasnya. Dan ini bisa menjadi momen lagi dan lagi. Veldora di arah bawah. Coba untuk micromanage. Super Ken dengan Wild Charge ke 4. Battle Estate juga digunakan. Tapi di arah belakangnya Veldora. Dengan Winter Talent yang sangat bagus. Tapi masih ada penalty zone-nya yang keluar. Di arah depannya langsung terbuka begitu saja. Sutsujin sangat low. Masih ada Dark QT yang fokus ke arah base-nya. Saken yang free hit juga. Dan game pertama akan diamankan oleh Bigetron Beta. Menangan yang tipis banget dan bahkan ada team fight yang maju mundur dan Veldora di last play tadi bermain dengan sangat luar biasa juga. Ada conceal tadi.